Swastiastu pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Myangas sampai Pulau Rote. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di Desa Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Tepatnya saya berada di Pura Kayangan Jiri Asih, dan pura ini diperkirakan berdiri pada tahun 1982, masih dalam bentuk sanggar. Dan dibangun pura ini pada tahun 1990 bentuk batu batako yang disusun secara sederhana. Pada tahun 2015, umat Hindu di sini mendapatkan bantuan dari Pembimas Hindu RI sejumlah Rp33.750.000 sehingga pura ini bisa dibangun seperti sekarang ini. Jumlah umat Hindu di sini pada tahun 1980 jumlahnya 7 kakak, dan terjadi pergeseran dari umat aliran kepercayaan yang masuk Hindu pada tahun itu sejumlah 8 kakak sehingga menjadi 15 kakak. Dan saat ini berkembang menjadi 21 kakak dengan sekitar 84 jiwa. Pemirsa, untuk lebih jelasnya mengenai keadaan umat Hindu di sini, pada saat ini saya sudah bersama dengan Parisade Kecamatan Sendang Agung, Bapak Satijo. Inilah wawancara saya selengkapnya. Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Parisade, apa kabar ini? Astungkare, sehat walafiat, lahir batin. Pak Parisade, ini kan puranya kondisinya seperti yang sudah saya lihat, lihat seperti ini. Umat di sini berapa jumlahnya sebenarnya? Sekarang ini ada 21 kakak, Pak. Sekitar 84 jiwa. Untuk khusus Kampung Sendang Asih di Dusun 2, seperti itu. Berarti selain di sini ada pura yang lain? Untuk satu kecamatan Sendang Agung, itu ada 3 desa, yang ada totalnya 84 kakak, satu kecamatan Sendang Agung. Satu kecamatan Sendang Agung. Ya, ini satu desa Sendang Asih, 21 kakak. 21 kakak dengan puranya di sini. Ya. Yang kecamatan itu puranya di mana saja? Di Sendang Rejo. Sendang Rejo yang apa namanya, di pinggir jalan itu? Ya. Kiri tadi. Pak yang pura Kayangan kiri Mandala kiri pura Kayangan Mandala kiri. Ya, tadi saya lewat kemarin apa kapan. Nah, kalau umat Hindu di sini rata-rata dari mana asalnya? Asalnya dari Jawa Tengah. Dari Gombong. Oh, rata-rata dari Gombong. Rata-rata berarti dari hampir Gombong. Bersamaan dengan yang kemarin di apa namanya, di Panggung Rejo ya. Iya, dari Panggung Rejo, Gombong ya, juga. Gombong. Tahun berapa ke sini? Kalau bapak-bapak dulu mungkin di zaman bukaan sini 60-an. Di tahun 60 orang tua kita buka di sini yang masih hutan belantara. Sehingga dulu ya belum terbentuk seperti sekarang ini. Berarti tahun 60 sudah masuk ya. Sudah masuk. Iya. Kegiatan umat di sini apa? Pertaniannya. Semuanya hasil dari kebanyakan dari pertanian dan perkebunan. Kalau dari pertanian karena di sini area persawahan. Terus kalau di perkebunan karena kami di dekat hutan milik pemerintah, register 22, maka banyak yang bisa diambil dari sana karena jadi hutan kemasyarakatan, bisa dari pisang, dari kakao, dari karet. Karet itu yang penghasilan utama dari sini. Kalau Pasraman? Kalau Pasraman sudah ada di sini karena kami tidak punya gedung Pasraman.
sehingga kami menggunakan Balai Santi untuk kegiatan pasraman seperti yang sudah ada ini tertulis. Dan kegiatan pasraman ini hari Minggu pagi, dan setiap pelaksanaan kegiatan mau menjelang persembahyangan Kliwon, 5 malam sekali pasti melakukan kegiatan pasraman dan Kliwonan. Kalau jumlah muridnya berapa? Jumlah muridnya sekitar 20-an. Ya, dari SD sampai SMA. Ya. Guru-gurunya dari mana? Guru-gurunya ada di sini semua. Di sini semua. Ya, guru pasraman kita Mbak Depi yang sekarang masih kuliah di SPA. Itu kalau dia pulang itu yang menjadi guru pasraman. Dan juga dari anak-anak SMA untuk membimbing anak-anak yang masih SD, masih SMP, sehingga nanti secara bergantian seperti itu. Oh iya. Nah, kedepannya nih apa rencananya Pak untuk umat di sini? Kalau umat lain kan sudah lagi gencar-gencarnya pada entas-entas gitu. Ada nggak rencana untuk ke situ? Iya. Rencana untuk entas-entas, kami sebenarnya di Kecamatan Sendang Agung ini sudah beberapa kali melaksanakan. Seperti di Sendang Mukti, kita juga sudah pernah melaksanakan. Terus besok juga mau ada lagi di tanggal 30. Tanggal 30? Ada, ya, bulan ini? Iya, di bulan ini. Tempatnya Pak Miskam juga mau melaksanakan entas-entas. Dan itu pribadi apa masalah? Kalau yang punya Pak Miskam pribadi. Kalau kemarin waktu di tanggal, di bulan, sekitar 5 bulanan lah ya. Ya tanggal 30 berarti dekat ini ya? Iya. Kalau di bulan 6 kemarin kita melaksanakan kegiatan massal, entas-entas secara massal. Oh, berarti dengan sudah jumlah, berapa kali ya? Iya, jumlah sawo sekitar 40-an. Sawo. Di sini kan Mas Butuh sebagai apa namanya? Peternak di mana? Lingkungannya gitu kan. Sementara karena peternakan kita juga sudah jauh dari pemukiman, ya Astungkara sudah aman, tidak ada masalah dengan lingkungan. Nah, kalau istilahnya untuk dengan umat lain itu gimana Pak hubungannya umat Hindu di sini? Kalau di sini sangat harmonis sekali. Harmonis. Iya. Bahkan bisa dikatakan karena kita melakukan Lebaran itu setiap hari raya Nyepi. Nah, di waktu hari raya Idul Fitri kita umat Hindu mendatangi umat Islam. Di kala pas Natalan umat Hindu mendatangi umat Katolik untuk bersimekrama. Nah, pada waktu hari pelayaran hari raya Nyepi itu luar biasa ramainya. Karena umat Hindu dan umat Katolik dan umat Muslim mendatangi kami umat Hindu. Kadang-kadang sampai rikuh, tamu baru masuk, sudah ada tamu lagi, sehingga tamu ini belum sempat macet minum sudah keluar karena ada tamu yang sudah nunggu. Sampai toleransinya luar biasa. Hubungannya ya, dengan hubungannya umat kita luar biasa. Itu ya baik. Bahkan di kampung juga terjalin hubungan yang sangat harmonis dengan acara doa bersama. Dalam satu wadah di balai kampung kami melaksanakan kegiatan doa bersama. Seperti itu, dari umat Katolik, dari umat Hindu, dari umat Muslim, kita melakukan kegiatan doa bersama berbarengan dalam satu waktu. Nah, itu setelah ini setelah bantuan dari Pembimas RI 2015 kemarin ya. Setelah itu ada lagi nggak Pak bantuan-bantuan berupa apa kayak? Sementara ini kami dapatkan kemarin di tahun ini kami mendapat BOP, biaya operasional pasraman. Seperti itu Pak, bantuan itu. Dan sebenarnya harapan kami dengan situasi dan kondisi pura yang sudah mungkin sebegitu sudah menjamur, makanya kami berharap masih ada bantuan lagi untuk merehab pura dan gedung pasraman. Oh, rencananya mau direhab. Ya, apa padmenya mau diganti apa bagaimana? Iya, padmenya diganti rencananya. Nah, pemirsa di GSTV dimanapun berada, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Satijo selaku Parisade Kecamatan Sendang Agung. Inilah kondisi umat Hindu di sini. Mungkin kalau ada bagi pemirsa umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara yang ingin berpunya untuk perehapan pura ini dapat menyalurkan bantuannya ke nomor rekening yang akan saya cantumkan di link deskripsi dan di layar yang berjalan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mugi Sami Rahayu, jayalah Hindu Nusantara. Kita akhiri dengan para Nusanti. Om Santi 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 Om.